Dek duk lo doh. Ada kah yang mungkin lo? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari pada semua pengunjung Facebook Mahligai Idaman. Okey, untuk hari ini kami berada di sebuah banglo yang dibina oleh Mahligai Idaman di Melo. Okey. Jadi untuk hari ini saya selaku pegawai pemasaran untuk Moven sebenarnya. Jadi hari ini saya nak review barangan kelengkapan rumah yang dibekalkan oleh Moven dan diguna pakai oleh Mahligai Idaman dalam pembinaan rumah untuk kali ini. Okey. Jadi kita akan start yang first kali adalah pintu. Inilah macam saya tulis di caption tu. Pintu ni memang rare sikit. Okey, sebab apa rare? Sebabnya okey, ini adalah jenis security door daripada jenis timber series. Okey, timber series. Okey, cuma yang ni belum pasang, nanti akan ada sekali include digital lock . Yang mana digital lock tu boleh diakses melalui fingerprint. Cuma yang ni belum pasang lah sebab rumah masih dalam pembinaan, jadi kita tak pasang lagi lah. Dia akan ada digital lock dekat sini. Digital lock ni kalau nak tengok sampel boleh datang ke showroom kami, showroom untuk barangan kelengkapan rumah Moven, iaitu di Tunjung. Okey, ini jelah yang belum pasang. Okey, untuk dia design yang ni, untuk size, okey saya cerita pasal size dulu. Kalau yang dua daun macam ni, okey, dua daun macam ni. Okey, yang dua daun ni, ini saiz dia lebar 6 kaki dan tinggi adalah 7.5 kaki. Dan kali ni, okey, biasanya kalau kita tengok yang kebanyakan saya review pintu security biasanya dia ada grill kan. Cuma kali ni customer dia dia memang request yang jenis ni lah, jenis yang timber series ni. Okey, untuk yang timber series ni, untuk makluman dia tak ada grill lah, dia tak ada grill macam biasa. Tapi kalau untuk yang timber ni, ketebalan pintu dia adalah lebih tebal berbanding apa ni, yang pintu security yang biasa yang besi tu. Okey, ini adalah jenis timber. Okey, dekat mana timbernya mungkin kita tak perasan lah sebenarnya. Dia yang ni adalah kayu . Ya, dia punya panel ni semua kayu. Kalau nak tengok design ke apa, boleh tekan je terus link WhatsApp tu. Ada banyak lagi design. Okey, ni salah satu contoh pintu timber. Pintu timber. Okey, yang ni customer pilih yang design ni. Ni ada sini. Dia buat yang color ni. Silang. Matte grey ni. Jadi kalau ada viewers kita yang merasa berkenan nak order, boleh apa ni? Screenshot. Screenshot ni. Ini nombor model dia.
ini nombor model dia. Ha, nak tengok, nak tanya harga ke apa ke untuk nak dapatkan saiz. Ha, contohnya rumah tak boleh pakai yang 6 kaki, boleh pakai yang 5 kaki je. Tak ada masalah sebab pintu ni dia boleh buat kepada 3 saiz, iaitu 6 kaki yang macam ni ataupun 5 kaki. Kalau 5 kaki ni dia akan jadi 1 daun setengah. Maksudnya satu daun besar macam ni dan satu lagi daun dia akan kecil sikit lah. 5 kaki. 5 kaki tu lebar. Total keseluruhan 5 kaki. Kalau yang ni 6 kaki eh. Jangan silap, jangan salah faham pula. Yang ni 6 kaki. Sorry. Dia boleh buat yang 5 kaki juga kalau untuk pintu hadapan. Dan juga boleh buat juga pintu saiz 3 kaki kali 7. Kalau nak gunakan sebagai pintu dapur ke, ataupun memang nak guna pintu utama just 3 kaki, tak ada masalah, boleh. Okey, ni saya nak tunjuk. Dia adalah sini. Contoh digital lock yang akan dipasang nanti. Yang ni memang akan include sekali. Bila order je pintu security jenis timber ni, dia memang akan datang sekali dengan digital lock. Tak ada tambahan apa-apa, memang akan datang sekali. Okay. Jadi memang kalau dah siap nanti memang akan nampak lah dia punya eksklusif semua. Okay. Dan untuk kuncinya, untuk kunci pun saya tak boleh nak tunjuk lah sebab kunci pun tak ada dekat sini. Kunci pun tak ada dekat sini, cuma dia ada macam ni lah. Kalau yang ni dia 10. 10 deadbolt eh. Dia ada 4 sini, 3 sini dan 3 sini. Ada 10 total. Okey. Dan untuk body lock ni, kita panggil body lock lah eh. Body lock ni kesemua 3 ni menggunakan stainless steel jenis SUS304. Sini tak ada tulis ha. Sini ada tulis. SUS304. Okey. Apa yang special lagi? Ni, perasan tak ni? Kenapa ada bulu-bulu ni? Bulu ni. Perasan tak kenapa ada bulu ni? Mesti tertanya-tanya kan? Okey, sebabnya ada bulu ni dekat sini. Sini pun ada. Ni, dia nampak macam texture macam ni. Sebabnya macam ni. Saya tunjuk. Bila mana kita tutup, kameraman nak masuk dalam ke? Kalau kita tutup, dia dia bunyi line sikit lah, dia tak ada bunyi besi berlanggar, tu je lah. Ni sebab bunyi lock ni. Tu sebenarnya. Okay. Okay, untuk tadi saya tunjuk yang ni adalah color matte grey. Okay, color matte grey ni. Okay, untuk contoh color. Kalau yang untuk design ni, dia ada lagi, dia total semua ada 6 lah. Ada 6. Untuk color yang untuk design ni, dia ada dark grey, black, beige, brown, matte dark grey dan juga matte black. Macam yang ni dia, sebab tu dia nampak macam ala-ala dark blue pun ada sebab yang ni dia matte dark grey ni, yang ni. Dia matte eh. Matte dark grey. Dan untuk frame-nya pula, frame-nya customer ni boleh custom, custom. Dan frame ada satu color saja, sorry. Satu color ia saja, iaitu metallic black. Kalau boleh tengok dekat dia punya frame ni. Frame dia color matte black. Metallic black. Okey, untuk engsel eh. Okey, kalau perasan dekat sini, engsel dia ini kita tengok daripada bahagian dalam.
Axial dia, axial pun sama, dia akan gunakan SUS304 eh, stainless steel. Stainless steel punya axial. Dan sini dia bagi sampai 4. 2 dekat atas, 2 dekat bawah. Sama juga yang down macam ni pun sama juga. Dia akan ada 4 macam ni untuk satu pintu. Ini adalah untuk apa ni? Untuk bagi kuatlah. Kuat dekat pintu tu. Dan kalau perasan, okey, kalau perasan yang dekat saya, tangan saya ni, ni adalah sampel color dia. Sampel color untuk pintu. Kalau untuk design ni boleh buatlah yang design ni. Dia sebenarnya memang banyak color, tapi tengok pada design pula. Contohnya ada setengah tu dia boleh pakai yang macam ni. Kalau yang ni dia jenis shellac eh. Ni semua jenis shellac. Kalau perasan dia nampak yang kayu ni, ini adalah jenis shellac. Ni adalah color jenis shellac. Kalau yang ni dia cat eh. Jadi kalau yang design macam ni, memang kita pun akan saja ambil yang jenis cat lah. Dia lagi nampak sebenarnya berbanding yang shellac ni. Shellac ni dia, kalau nak yang jenis kekalkan warna identiti kayu, boleh pilih yang shellac je, tak ada masalah. Cuma saya lebih suggest kalau nak ambil yang design yang jenis macam ni, yang kita pasang ni, memang color ni lah yang ngam sebenarnya. Okay. Dan untuk design ni, untuk design ni ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Ni saya tunjuk. Ya, yeah, dia ada sampai 12 design. Ada sampai 12 yang design. Mungkin tak nampak. Okey. Kalau rasa tak clear nak tengok lebih detail, boleh tekan je link WhatsApp tu. Kalau nak minta katalog ke apa, nak tengok design, tak ada masalah. Tekan je link WhatsApp tu. Dan kalau nak tengok di showroom pun kita ada pasang, kita ada pasang yang design ni. Kalau di showroom kita di Tunjung, kita ada pasang yang design macam ni. Okey, yang customer ni pilih yang ni. 006. Nah, memang dia ambil sebiji lah, color pun macam ni dia pilih juga. So bila nampak daripada jauh memang akan nampak pintu memang rare habisnya. Dia ada 12 design semua. Okay, sorry. Ni tadi. Pasal size. Pasal size tadi. Okay. Ni size yang kita boleh buat 3.5x7, 4x7. Kalau yang 2 ni biasanya yang jenis 1 daun ni, 4x7, 3.5x7 ni yang jenis 1 daun. Biasanya orang buat yang 3.5x7 lah kalau untuk pintu dapur ke. Tapi kalau rasa nak pakai yang nak buat pintu hadapan, boleh buat 4x7 ataupun terus buat besar ke 5x7.5 terus pun boleh. Ataupun ni 6x7.5. 6x7.5 ni macam ni lah, dia akan jadi 2 daun macam ni. Ni ada contoh. Ni contoh yang 5 kaki punya. Contoh 5 kaki. Okey. Contoh 5 kaki. Design macam ni, cuma dia buat warna brown. Perasan eh? ni model dia C006, tapi dia buat warna brown. Dia punya panel tu warna brown. Boleh juga, tak ada masalah. Color yang saya tunjukkan tadi boleh buat warna brown macam ni. Memang cantik. Ini untuk saiz 5 kaki lah, dia akan jadi 1 daun setengah. Kita panggil dia 1 daun setengah. Dia besar sini, kecil sini. Dia memang akan datang sekali dengan digital lock . Memang akan datang sekali dengan digital lock.
Okey, dan apa lagi kita nak tunjuk pasal pintu ni? Tadi kita dah tunjuk semua pasal design, color, size, digital lock. Frame. Okey, kepada Mei ada soalan ke? Tak ada lagi. Eh, kalau ada rasa nak bertanya di live pun boleh ataupun boleh terus tekan link WhatsApp je. Ha, insya-Allah lepas live sekejap lagi saya reply lah. Tak ada soalan setakat ni. Nampak design-design dia. Ni ada halu-halu gini. Oh, ni saya nak cerita, lupa lagi satu. Okey, kenapa kita panggil dia pintu ni jenis timber? Okey. Sebenarnya panel ni dia akan ada dua pilihan sebenarnya. Jenis kayu dia. Ada dua pilihan, iaitu satunya dia panggil HMR board ataupun nama panjang dia high moisture resistant. Kayu yang anti kelembapan lah. Maksudnya dia high moisture resistant. Dia bukan macam kayu biasa. Dan satu lagi, kita boleh upgrade kepada, kalau nak yang betul-betul solidnya, kita ada jenis panel iaitu solid nyatuh. Yang mana kalau nak pakai yang solid nyatuh tu akan ada penambahan kos lah. Biasalah tu. Sebab yang tu dia memang betul-betul solid. Cuma kalau yang customer ni pakai, yang ni pun dia pakai HMR board, high moisture resistant. Ini pun dah cukup cantik dah sebenarnya. Ini sebab apa ni? Rumah masih dalam pembinaan, jadi tombol tak ada lagi lah. Tombol tak ada lagi. Daripada bahagian dalam, dia akan sama juga design dia dengan bahagian luar tadi. Design dekat luar dengan dalam sama. Okey. Okey, next kita nak review, kita gerak . Okey, kita review pintu dapur pula. Dapur dia ada dekat belah sini je. Okey. Kita tengok daripada bahagian dalam dulu. Okay, kita review daripada bahagian dalam dulu. Ini pintu security . Pintu security juga. Yang depan tadi jenis timber dan ni pula adalah pintu security yang biasa kita tengok lah. Ini yang biasa kita tengok, pintu security yang mana dia ada grill. Okay, cumanya yang ni, ini pun pandai juga customer. Saya boleh bagi pujian lah dekat customer ni sebab dia pandai pilih. Sebabnya kenapa? Sebab untuk pintu dapur, dia pakai grill yang macam ni. Kalau ni mungkin tak nampak sangat kot ni. Cuba dekat sikit, nampak dia punya mesh. Ni, dia mesh macam ni. Mesh besi . Dia bukan mesh jaring plastik ke apa, tak. Ini mesh besi. Dia panggil mic steel ni. Dia punya besi ni. Dan besi ni akan dicat dengan powder coat punya cat. Dan powder coat ni kita tahu dia adalah jenis yang tak susah nak calar lah kalau kena apa-apa barangan ke kan. Kalau nak yang lebih privacy dekat dapur ataupun nak elakkan daripada biasanya serangga lah. Yang ni dia pilih ni mungkin dekat bahagian belakang dia banyak nyamuk ke apa ke,
ataupun sebab belakang dia macam hutan sikit. Okey, dan color juga. Okey, color pun dia buat sama macam yang pintu depan tadi, iaitu jenis metallic black. Dia punya color. Ha, ni bukan apa ni? Bukan yang color biasanya, kalau yang biasa tu black ataupun dark blue. Ha. Kalau yang ni dia ambil metallic black. Dia tak nampak kilat lah. Dia tak nampak kilat sangat, walaupun nama dia metallic black tapi dia tak nampak kilat. Dia cantik lah. Untuk finishing memang cantik cat ni. Ini jenis mesh. Ha, ini pun kita ada bekalkan juga. Kalau nak tengok showroom, di showroom di Tunjung ada. Kalau yang di Tunjung ada ni. Di showroom Moven di Jetih pun ada. Tak silap saya. Kalau di Jetih pun ada model ni juga. Ini adalah jenis mesh. Yang ni kita, baru dikeluarkan dah dalam pertengahan bulan dalam tahun lepas. Pertengahan tahun lepas macam itulah. Dia design yang latest juga. Baguslah kalau untuk dapatkan lebih privacy, dan juga walaupun dia banyak tertutup tapi dia masih mengekalkan identiti pintu security, iaitu masih membenarkan, orang kata membenarkan cahaya dan juga udara masuk. Kalau rasa tak nak buka tingkap ke macam ni, tak nak buka tingkap, boleh buka satu ni je. Okay, kalau yang ni adalah jenis deluxe series. Ini kita panggil mesh door, dan dia adalah pintu jenis deluxe series. Deluxe series ni ketebalan dia adalah 70 mm, tebal pintu 70 mm, dan dia ada sehingga 12 lock. Kalau yang ni dia ada 12 lock, sebabnya dia ada pertambahan di, ada dua sini pertambahan. Sini dia macam cakut. Saya tak boleh nak pusing sebab tak ada kunci. Dia ada macam hook lah dekat sini. Sama juga, dia pakai stainless steel punya lock, SUS304. Memang lock handle semua ni pakai yang jenis stainless steel lah. Okay, pintu dapur mesh door. Boleh screenshot kalau yang tengah tengok tu rasa berkenan, boleh screenshot je terus WhatsApp saya. Kalau nak tanya harga untuk satu pintu ni berapa, kalau nak buat untuk pintu hadapan berapa. Okay, untuk pintu ni juga boleh buat saiz 5 kaki dan juga 6 kaki ya. 5 kaki dan 6 kaki boleh juga, tak ada masalah. Boleh buat saiz, kalau nak buat pintu hadapan ke macam ni, boleh, boleh buat. Okay, saya rasa untuk pintu security dah tak ada soalan lagi. Tak ada. Kita nak gerak ke nak review sini dulu. Boleh. Kalau untuk bahagian dapur ni, sebab ni belum siap pasang lagi, jadi saya tunjuk yang ada dululah. Yang ada dulu. Saya tunjuk sinki lah. Okey. Yang kita duk sebut Moven, Moven tu macam mana ejaan dia? Macam ni lah. Apa ni? Saya duk sebut Moven, Moven tu. Kedai kelengkapan Moven. Nah, inilah. Ini kita ada, kita punya brand sendiri, Sinki. Dan kita guna juga untuk pembinaan rumah oleh Mahligai Idaman. Ini Sinki jenis ni. Setakat ini kita ada satu model je lah. Dia jenis satu besar, satu kecil macam ni. Dan sebenarnya kita ada pipe juga sebenarnya. Cuma ni perlu pasang lagi. Akan ada juga pipe ni daripada Moven juga. Dan juga Swiss lah. Swiss. Tu pun tak ada pasang lagi. Sini. Okay, kalau yang nak cari Swiss ke, ada juga. Swiss elektrik macam ni. Ni contohnya tiga gang. Yang tiga gang, iaitu
sekali ada tiga, tiga. Ni yang jenis satu. Ini untuk plug kalau nak guna untuk aircon ke, nak guna untuk apa ni, water heater pun boleh. Nak soket pun ada. Ni soket daripada Movern. Boleh dapatkan juga. Okay. Oh ni, sebelum tu saya review pintu dulu lah. Ya, takut. Takut bau cak. Ah, ni saya tunjuk pintu ni. Ni untuk pintu bilik Untuk pintu bilik. Okey, pintu bilik ni kami di Movern juga ada membekalkan pintu bilik yang jenis macam ni. Jap, ada soalan. Apa nama tu? Oh, tak boleh baca nama. Si Movern ada. Ada tak? Ada. Ada stok. Kalau tuan ataupun puan tu berminat dengan sinki, ada ni sinki ni. Cuma itulah kita tak siap pasang lagi sebab tengah under construction ni. Tapi sinki ni macam ni lah. Tapi kalau nak tengok, boleh datang ke showroom kami lah. Kami ada showroom di Tunjung. Ataupun kalau nak datang, nak tengok, nak ambil location ke, boleh PM lah saya. Tekan je link WhatsApp ni. Dia yang jenis tebal ni. Jenis tebal. Ni daripada bawah ni. Dia yang jenis tebal macam ni. Bukan yang jenis nipis biasa tu. Jenis tebal ni. Okay. Okey, kita sambung balik yang pintu bilik tadi. Okey, untuk pintu bilik ni kami di Movern juga bukan setakat jual pintu security ataupun kelengkapan lain tadi. Contohnya saya dah tunjuk tadi sinki ada, kepala paip, apa ni? Swiss. Okey, kita ada bekalkan juga Okey, nanti kita je nak tengok makut tanda sekali. Boleh. Kalau dah tahu location boleh terus walk in je ataupun bolehlah kalau nak WhatsApp saya dulu ke. Ataupun kalau dah biasa pergi ke dekat showroom kita boleh terus walk in je. Okey. Okey, untuk pintu bilik yang customer ni pilih, ini adalah daripada jenis HDF ataupun nama panjang dia High Density Fiberboard. Nama lain dia juga Kawaguchi Door. Kita panggil dia Kawaguchi Door. Dia ala-ala Jepun sikit. Bau ganas sikit dah bunyi Kawaguchi Door. Kawaguchi Door. Design, saya tak bawa lah pula design katalog dia. Tapi tak apa, ni salah satu contoh design dia. Okey, kalau perasan dekat sini dia macam ada nampak ni kayu kan. Kayu macam ni. Lepas tu dia macam nampak groove line. Daripada jauh memang akan nampak. Memang pintu kayu lah. Tapi sebenarnya ini adalah pintu jenis laminate. Okay. Dan bagusnya pintu laminate ni. Satunya dia tak kembang kecut. Tak kembang kecut. Sebabnya dia. Yelah sebab kayu dekat dalam. Ni dekat luar ni dia macam balut macam tu. Laminate lah. Okay, dari minit tadi bagusnya dia tak kembang kecut dan juga tak perlu nak pening-pening nak beli cat lah. Ini kalau kita nak cat sendiri memang tak keluar design macam ni. Kecuali melukis, kalau melukis mungkin keluar design macam ni. Kalau nak cat memang takkan keluar lah design yang macam ni. Ini kita memang dah siap-siap, kita bagi laminate dia dah siap design kayu macam ni. Sebenarnya ada banyak lagi design dia. Saya tak bawa pula katalog untuk design ni. Sebab sekarang ni saya berada di luar, bukan di showroom lah. Saya berada di rumah customer Mahligai Idaman di Melau. Okey, bukan itu sahaja. Bukan pintu sahaja yang kami bekalkan. Ni, frame.
Ah, frame ni pun kalau tengok dekat sini, dia perasan tak? Dia dekat tepi ni dia ada macam ada groove line. Groove line ni bukan tukang rumah ke yang buat tak. Ini adalah sebenarnya sebahagian daripada frame juga. Ni sebahagian daripada frame juga. Dia akan nampak groove line sini. Groove line. Ya, nak oyak groove line lah. Ingat kita lukis. Kodok, bukan lukis ni memang groove line. Oh. Selai jari dia. Dia groove line. Kiri kanan atas ada groove line. Ha. Kalau nak tengok dia punya betul macam mana yang asalnya, sini pun ada juga di showroom kita. Dia memang ada groove line sekali. Dan ini adalah frame jenis zinkalum. Okay. Kalau nak tahu sebenarnya frame zinkalum ni sebenarnya banyak diguna pakai oleh pemaju-pemaju tersohor di area Lembah Kelang lah kebanyakannya, sebabnya dia orang gunakan frame ni untuk pembinaan projek-projek high end lah, contohnya kondo ke apartment-apartment yang high end sikit ke. Okey, ni jenis yang zinkalum yang okey, tebal dia besi dia. Tebal besi dia adalah 1.2 mm. Berbanding 0.8 berbanding 0.8. Kalau yang biasa orang duk jual, yang biasa kita tengok tu, itu adalah besi biasa, iaitu 0.8 punya frame. Ini adalah 1.2. Dia tebal. Dan bila mana kita isi dengan mortar ke atau mortar lah dekat dalam ni, dia akan solid macam ni. Memang cantik. Dan untuk frame ni dia dah datangkan sekali dengan engsel lah. Dan engsel dia adalah menggunakan stainless steel jenis SUS 304. Sini nampak dia atas. Sini ada tulis. Tapi tak ni sangat lah. Nampak? Oh, tu ada. Oh, itulah. Aircon frame tu. Frame pun kita ada jual. Pintu pun ada jual. Dan satu lagi. Kalau dah ada frame, dah ada pintu, mesti dah ada tombol sekali. Nak dapatkan tombol macam ni pun boleh juga. Datang je showroom kita. Okey, setakat ni showroom kita dah ada 4 cawangan lah. Satunya yang saya sebut tadi di Tunjung. Satu lagi di Tanah Merah. Lagi di Jetih. Dan sekarang ni kita tengah berusaha untuk siapkan yang di Terengganu punya. Tapi dah boleh start walk-in lah kalau nak pergi yang di Terengganu tu. Mungkin ada satu dua display lagi yang belum pasang lah. Di Kuala Terengganu . Kalau nak location mana-mana tempat tu boleh WhatsApp je saya. Okay, cukup dengan pintu bilik . Sebab pintu bilik semua sama lah. Semua sama. Kelengkapan bilik air lah saya tunjuk. Okey. Selain daripada pintu, oh ni boleh. Ni. Ini pintu tandas. Pintu tandas dia. Pintu tandas. Ini adalah jenis bifold. Jenis bifold dan dia gunakan, kalau perasan dekat sini dia bukan plastik . Ni adalah kaca. Lamina gelas. Memang nampak mewah bila pakai macam simple je, tapi sebab dia pakai panel yang macam ni, dia menampakkan nampak lain lah daripada yang lain. Dan ini adalah tambahan sebenarnya ni. Tambahan boleh, ini pun boleh tambah. Sebenarnya tak ada ni tulang ni. Tulang ni tak ada. Kita panggil dia lattice. Dia sebetulnya dia ada empat je, iaitu satu tengah ni, satu yang melintang dekat tengah macam ni. Ni adalah tambahan.
Sebab apa kita tambah ni? Sebabnya kita pakai yang jenis kaca macam ni, kita nak bagi dia lebih kukuh lah. Jadi kita tambah dia punya tulang ni. Screenshot tu. Kat mana tengok tengok tu, screenshot tu. Senin nak order nanti tak ada lah royak. Oh, tengok saya tengok dalam lah. Saya tengok dalam lah. Tak tahu mana so. Screenshot tu hot ni. Okey, dah. Selain daripada pintu juga, kita ada juga ni. Membekalkan barangan kelengkapan bilik air. Kelengkapan bilik air. Okey, satunya start daripada sini. Ini adalah sinki. Ataupun sinki kabinet lah. Sinki kabinet. Dia memang akan datang sekali dengan kabinet ni. Ada barang sikit. Sesuai lah. Dia macam ada kompartmen untuk isi barang-barang mandi lah. Khususnya. Dia akan datang sekali kabinet, sinki. Lepas tu ada chef ni. Dan juga cermin sekali. Cuba teka berapa harga dia. Teka. Okay. Ini pun ini tak include lah, tapi boleh dibeli asing, berasingan, iaitu untuk sinki ni lah, kepala pipe ni pun kita ada jual juga. Baik, untuk toilet bowl lah. Untuk toilet bowl, toilet bowl daripada Moven, jenis one piece ya. Jenis one piece. Jenis one piece. Okay, toilet bowl Moven juga. Sinki kabinet dari Moven juga. Kenapa Moven? Tunjuk sikit Moven. Takut nak cari dalam waste ke tak tahu mana. Taik je tu Moven. Kalau nak pergi di tanah Moven tanah merah, tulis je Moven tanah merah. Gitulah HR dia Moven, Moven tu. Jadi so saya rasa tak ada lah untuk rumah ni, tu je lah. Deh. So untuk hari ni tu sajalah dekat rumah ni. Yang saya tunjuk tadi tu semua adalah barang yang kelengkapan rumah yang apa ni? Yang dibekalkan oleh Moven. Okey, jadi pada semua viewers kita saya ucapkan terima kasihlah. Mungkin ada yang stay dari awal video tadi. Mungkin yang stay dari awal video tadi, terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi kalau nak order barang-barang semua tu yang saya dah cerita banyak lebar tadi tu, boleh tekan terus je link WhatsApp ataupun boleh terus walk in ke showroom, iaitu di Tunjung lah. Yang utamanya di Tunjung, dan ada tiga lagi cawangan iaitu di Tanah Merah, Jetih dan juga Kuala Terengganu. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.